Cuba-cuba. Sayang. Cuba-cuba. Tak, dia tak pernah tengok Riz nyanyi. Okay. Itulah mahal tak, sikit lah. Okay, okay. Sayang. Sayang. Ku mohon maaf darimu. Cepat. Ku mohon maaf darimu. Segala mungkin salah silapku. Segala mungkin salah silapku. Yang paling senang. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okay, Rizal menyanyi. Yeay. Okay, selamat pagi dan selamat bersahur semua. Hari ini hari ke-18. Betul, hari ke-18 puasa dan sekarang pukul 5.30 pagi. So, jom kita teruskan dengan hari ini. Okay, so setakat ini semua kerja dah settle hari ini. Lepas ni saya ada meeting dan lagi pun saya ada appointment dengan seorang pakar motivasi dan dia nak bagi tahu saya sikit pasal motivasi bulan Ramadan. Dan lagi pun nanti saya dan kawan-kawan saya akan buka puasa dekat restoran dia. Tapi sebelum saya keluar, saya kena tukar baju dulu. Okay, jom. Okay, inilah dia, Dato' Faisi. Hai. Hai, Riz. Apa khabar? Baik. Sorry kecau. Kita tengah syuting ni, Riz. Oh, ya ke? Oh, saya tengah syuting juga. Okay. Saya tunggu kat bawah. Alright. Riz, kejap kita borak. Saya ni saya buat satu resipi istimewa. Untuk Riz pun ada satu resipi istimewa kat bawah. Oh, ya ke? Puasa okey? Puasa okey. Setakat ni okey lah. Penat tak? Penat apa? Penat berpuasa tak? Penat. Penat sikit. Tapi sekarang dah okey lah. Nak rasa? No lah. Jangan. Itulah jahat tau. Alright, so okay. Kita jumpa kat bawah. Okay, thank you. Okay, terima kasih. Bye. Sorry, kejap. Alright, dia tengah shooting, so nanti kita jumpa kat bawah dan borak kat bawah. Okay, terima kasih Datuk menjemput saya datang sini. Kenapa kita formal sangat ni? Jangan formal. Okay, kita relax. Biasa dia dengan orang lain tak formal, dengan saya dia formal. Betul, okay. Tak tahu. Tiba-tiba formal lah. Okay. Sebenarnya, saya nak tanya Datuk tips untuk Ramadan. Sebab untuk setengah orang mungkin macam Ramadan susah sikit sebab tak boleh makan, kena kawal nafsu semua. Okay. Dia sebenarnya bulan puasa, bulan Ramadan simple je, Riz. Untuk orang yang nak puasa, cara dia kena prepare awal mentally dan juga physically. Physically bermaksud kalau masa sahur tu kena makan makanan yang cukup, janganlah sahur makan nasi lemak. Kalau makan nasi lemak masa sahur, biasanya kita akan cepat lapar pukul 1, pukul 2. So makan sumber protein yang tinggi, karbohid rendah. Jadi bila puasa tu kita tahan lama sikit lah. Dan kalau makan benda-benda yang banyak gula tu, kurangkan ketika sahur. Okay. Supaya kita tahan kita punya nafsu makan dan juga nafsu amarah. Sebab kalau kita banyak sangat gula ambil masa sahur, kita akan cepat agitated, cepat marah dan cepat kelam kabut. Jadi bila kita jaga benda tu, puasa kita lebih aman. Okay. Dia so, macam tengok Riz dia tenang. Jadi dia sahur tu betul tu. So makan oats, oats betul, betul. Okay. So macam ada nasib baik yang tu yang buat pertama kan. Betul. Okay. Jadi kalau kita makan benda yang betul, kita punya mood okay, kita punya badan pun okay. Okay. So contoh kalau terlepas sahur petang. Okay. Kalau terlepas sahur. Macam mana kawal macam. Okay. Kalau terlepas sahur, saya orang kesembilan nak cakap tak dapat dia nak nolong tu. Kalau dah terlepas sahur, nasib lah. Tahanlah sahur sampai petang. Tahan puasa. Sebab kalau orang yang tak biasa tak sahur, tiba-tiba dia akan rasa lapar, betul Riz? Macam pukul 2, pukul 3 dah lapar, dia akan menggigil. Jadi itu memanglah cabaran sebenar. Sebab tu saya galakkan, kalau boleh masa buka puasa tu Riz, makan jangan banyak sangat. Okay. Tapi ulang makan. Pukul 11 boleh makan lagi. Lepas tu pukul masa sahur pukul 4 makan lagi. Tapi kalau memang terlepas sahur juga, saya doakan semoga anda kuat semangat. Okay, so kena kuat semangat. Okay, Datuk nak tanya, dah nak raya dah. Apa lagu favourite raya, Datuk? Lagu favourite saya, Dendang Perantau daripada Piramdi. Tapi lagu yang saya suka tahun ni adalah lagu saya sendiri yang dipanggil Ku Mohon Maaf Sayang. Dah pernah dengar? Biasanya kalau tak cam nama, tapi kalau dengar mesti lah. Bunyi macam ni. Sayang, ku mohon maaf darimu.
segala mungkin salah silapku, usahlah lama di kau membisu. Kemohon maaf saya. Okay, okay, sebab dah nak raya dah kan. So kita boleh start preparation semua. So kalau nak buka puasa kat sini, dia buka sampai raya atau? Okay, kita akan bercuti dalam satu bulan. Sebab sebenarnya raya ni, saya bagi staff saya cuti. Dan preparation raya saya, saya akan beraya dengan anak-anak 3 orang. Dan isteri saya, dan saya akan bawa ibu saya keluar negara lah. Raya pertama je kat Malaysia. Oh, sebab okay. Kebetulan arwah ayah saya meninggal dah setahun. Dia tahun ni kali pertama risk saya beraya tanpa ayah. Okay. Jadi saya bawa family saya keluar negara lah, supaya dia orang tidak sedih sangat. Okay, faham. Kita letak nasi untuk 2 portion. Dekat tengah? Ya, dekat tengah. Ni nasi apa? Butter rice. Butter rice, so. Okay, baik. Lepas tu? Lepas tu. Oh, yang ni saya tahu. Ini tahu? Tahu lah. Dia tahu kan? Dia nak tahu? Alright. Okay, lepas tu? On the top of tahu ada? Ada? Sambal hijau. Sambal hijau. Tak, oh, ada tempat dia. Oh, okey. Cukup ke? Cukup ke? Tak, lebih sikit. Cuba rasa baru. Puasa lah. Jangan nakal-nakal. Aha. Lepas tu daging buka sini. Ni daging, ha? Ya. Daging dendeng. Oh. Lagi? Cukup ke? Sini. Ya. Kalau panggil dia ulam cukup dah. Okey, so ada ulam. Ada ulam. Okey. Pedaga. Ulam. Salad. Susha kata acar ni gulung-gulung. Gulung. Okey, kenapa gulung? Oh, buat dia cantik sikit. Ya. Ada sambal. Bukan. Sambal? Sambal ke? Bukan. Siapa nak tengok sambal yang macam ni? Ya. Ini sambal kuning. Okey. Apa nama dia? Lemak cili api. Lemak cili api, ya. Telur itik. Oh, telur itik? Ya. Lemak cili api, telur itik. Inilah dia. Dulang minat. Dulang minat. Oh. Patutnya untuk 4 orang. Tapi hari ini, Riz nak makan ni seorang saja. Kalau tak percaya, tunggu selepas ni. Tadi kita tengok dia buat dulang minang, tapi apa lagi yang special kat sini? Dia ada buffet, tapi buffet dia macam dessert. So, boleh tengok. Semua dessert tu, eat as much as you want. Free flow dessert. So, nanti bila kita buka puasa, lagi 5 minit je, kita makan dulang minang dulu. Lepas tu kita akan serang yang dessert kat belakang. Okay. Serius kita makan banyak. Ah, inilah dulang kita buat tadi. So sekarang kita tunggu, lepas tu kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, inilah dia. Dulang minang. Serius sedap. First time saya makan dan saya memang rasa kenyang. Sebab dia ada banyak lauk di tepi. You boleh pilih apa you nak dan makan itu. So contoh saya suka yang rendang ni, saya boleh ambil lebih sikit. First time saya buka puasa makan banyak nasi. Serius kenyang. Tapi memang sedap. Lagipun kat sini banyak dessert semua. So memang berbaloi, memang puas buka puasa kat sini. Dah habis vlog hari ini, dapat makanan sedap dan juga dapat tips motivasi bulan Ramadan. Esok Riz nak buat vlog juga sebab esok dah start 10 malam terakhir bulan Ramadan.
So esok Riz nak buat vlog bagi Tarawih, mungkin bagi Moray juga. So Riz nak buat vlog. So rasanya macam tu, kita jumpa esok pagi waktu Zahwa. Apa betul Riz? Asmara ini yang hanyutkan kita. Tapi ni Okay, one more time. Asmara ini yang hanyutkan kita. Asmara. Asmara ini yang hanyutkan kita, but with melody, singing. Okay. Asmara ini yang hanyutkan kita. Asmara ini yang hanyutkan aku. Asmara ini yang hanyutkan aku. Yes, akhirnya Riz menyanyi asmara ini. Datang sini nak dapat tips motivation. Dah menyanyi dah. Dah. Pesan tengok Riz merah muka. Kita tak makan rasa Macam makan pedas kan. Tapi bukan menyanyi je. Alright. Okay, Riz nak habiskan ni awal sebab tak nak menyanyi lagi. Okay, terima kasih Datuk.